yeah, we have one more step to go, and hopefully we'll get a big crowd. Hopefully it's sold out, and hopefully the supporters and the TV people can watch a very good game between both two very good teams. So looking forward to it. Saya sebagai pertahanan memang kita kebanyakan game lah kita akan selalu dievaluasi, dan saya rasa besok adalah sangat perlawanan yang paling penting. Saya sangat berharap bahawa semua pertahanan akan bagi yang terbaik, dan kita akan berusaha semua lah supaya tidak dievaluasi lah besok. Everything is going to be a new ball game, and I believe Pera also very on fire to win the cup, because we have to respect their Malaysian cup defending team, and for us we want to go low profile and as an underdog to go all out to beat them tomorrow. Pemain pasukan kita pada Malaysia fokus yang lebih tinggi dan bagilah apa yang ada pada Malaysia tu habis-habisan dan buatlah yang terbaik untuk final nanti. Salam bahagia dan selamat datang ke Stadium Nasional Bandar Sukan Kuala Lumpur bagi menyaksikan perhitungan terakhir Shopee Piala FA 2019, lawanan akhir di antara Perak menentang Kedah. Akhir Piala FA edisi ke-30. Sepak bola dilakukan oleh Kedah. Tahanan yang sekali lagi menerusi Nazirul, kali ini rendah dan diselamatkan oleh Ifwan. Ronaldo yang cuba untuk menyambar. Brandon dapat mengawal dengan baik. Brandon mencuba. Dan Kareka mencari ruang. Terus mengasah Ronaldo. Satu lorongan. Oh, hampir-hampir jaringan sendiri. Farhan Roslan. Ke bahagian tengah, pertolakan dari belakang yang dilakukan oleh Amir Azhan. Tidak ada simpati dari Takuto Okabe. Jadi berakhir
45 minit yang pertama. Dengan Perak dilihat menguasainya untuk tempoh 20 minit yang awal. Tetapi Kedah berjaya menyerap tekanan itu. Dan kedudukan keputusan separuh masa yang pertama, Perak 0, Kedah 0. Separuh masa yang kedua dimulakan. Perak pula mengasah. Nur Hakim dapat melepaskan diri. Hantaran rendah dari Hakim. Ronaldo tidak dapat melakukan sentuhan penting. Patiban. Bola terkena tangan Alif. Marina Zero Nain. Bola terkena palang. Kemasukan Fazro Daniel. Aman. Rizal dengan larian dari belakang. Rizal memberikan ruang untuk melakukan hantaran. Hanya berlalu dia dapat Fazro Daniel. Sentuhan pertama dari Fazro Daniel menggegarkan jarang Perak untuk Kedah berada di depan. Dan begitulah berakhirnya penantian Perak akan berterusan. Kedah meraihkan kejayaan buat kali yang kelima untuk mereka di jurang sebagai juara Piala FA. Segala-galanya telah diberikan, segala-galanya dilakukan, dan akhirnya Patron Daniel muncul wira untuk sang hilang merah terbang tinggi malam ini. Patia bersiap sedia. Begitu juga dengan Adi Syarin. Dan kini secara rasminya untuk diumumkan Kedah selaku juara bagi Shopee Piala FA untuk musim 2019. Syabas tahniah diucapkan kepada skuad Sang Helang Merah.